Satu minggu pasca diberlakukannya kebijakan bebas karantina dan layanan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan, suasana terminal kedatangan maupun keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali bergeliat. Berdasarkan data Bandara Ngurah Rai Bali, pada Minggu 13 Maret 2022 lalu, terdapat 3 jadwal kedatangan maskapai rute Singapura Denpasar, yakni maskapai Jetstar Asia tiba sekitar pukul 9.55 WITA, Singapore Airlines pukul 11.50 WITA, dan Tiger Air pukul 18.05 WITA. Kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali juga terpantau meningkat. Pada tanggal 11 Maret 2022 ada sekitar 535 penumpang perjalanan luar negeri yang tiba di Bali. Sementara itu, hingga Minggu pagi, sudah ada 6 maskapai yang beroperasi reguler melayani penerbangan internasional di Bali. Permana Dewi, Cipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.